ni bulan depan tak, tahun ni tahun depan lawan, tetap lawan. Mai tahun 2008 lari, tetap lari. Saya heran, saya tengok semua tu. Kami panggil mesyuarat, nak kata nak lari pasal apa? Kena bagi sebab ni baru menang 82-5, 5 negeri. Pasal apa nak lari? Kena bagi alasan. Apa dia alasan? Duk fikir sini pecah kepala, fikir-fikir. Okey, kita buat keputusan. Kita kata Anwar Ibrahim nak kena tembak mati, dia kena lari. Buatlah. Siapa yang buat statement? Oh, Wan Azizah. Wan Azizah lah pergi turun ke bawah, pakai tudung cantik elok. Tuan-tuan, saya minta maaf nak abang kata Banon. Banon, dia panggil Banon. Banon terpaksa melarikan diri ke Turki kerana dia nak ditembak mati. Tuan-tuan, Wan Azizah yang cakap. Ayat mata mengalir. Mesti orang percaya. Tu. Tu saya nak tunjuk kepada tuan-tuan. Bagaimana Anwar Ibrahim ni isteri yang macam tu pun dia perkuda kan? Memang dia perkuda lama lah, tapi dia perkuda pada isteri politik. Dia perkuda sampai 6 biji keluar lah. Nak cerita dia. Wan Azizah bukan tak tahu dia bohong pasal tu. Itu saya tengok sendiri. Dia kan tak tahu yang kita bohong, kita reka pasal tu. Nak bagi dia, nak alasan untuk dia lari, kita reka cerita kata dia nak kata tembak mati. Wan Azizah tahu, tapi dia turun bawah juga. Dia pergi bohong juga. Dia bohong satu juga. Macam dia bohong pasal jamur legal, bukan dia tak tahu dia bohong. Nak cerita sebagai hakim rakyat, hakim negara, nak cerita yang orang macam ni nak jadikan Perdana Menteri. Mini yang baik macam tu kan, Wan Azizah ni baik orang kan. Saya kenal kan, apat tu kan. Kira saya ni ahli mesyuarat dia dapur. Ahli mesyuarat dapur dia dulu. Kira masuk rumah tu ikut suka saya. Nak masuk ke belakang tu, pergi ikut kanan, kemana ikut suka saya. Nak buka peti ais, ambil apa pun ikut suka saya, punya rapat. Boleh sembang macam tu kan. Apat Wan Azizah isteri yang baik. Kita pun tahu tengok dengan muka dia, dengan pakai tudung. Dia punya jaga aurat dia, jaga maruah dia sampai dia tahu sebagai pemimpin dia kena salam dengan orang. Tapi dia punya jaga, dia buat sarung tangan Michael Jackson. Tahu sarung tangan sebelah? Buat daripada sutera mahal. Supaya dia boleh salam orang, tak kena aurat dia. Jaga tu. Isteri macam tu punya baik, Anwar ajar jadi mo. Kalau bini dia pun dia boleh ajar jadi pembohong. Tuan-tuan ingat dengan rakyat dia tak libat? Orang macam ni tuan-tuan nak jadikan Perdana Menteri? Saya tengok macam mana kami panggil Rahimi. Rahimi. Rahimi ni pegawai khas dia. Masa tu. Ketua pegawai, ketua staf pejabat dia, kawan baik dia. Datuk Salahuddin Hashim. Anak Allahyarham Hashim Gerah. Ahli Parlimen PAS dulu. Bukit apa, Semenggut. Anak Sibran sama sekolah dengan dia. Dialah ketua staf pejabat Anwar Ibrahim. Dia pun dah lari dah, dah cabut. Pegawai khas Rahimi. Rahimi ni dipanggil malam tu. Pasal? Pasal nak buat surat sumpah. Surat sumpah palsu. Pasal? Pasal Rahimi yang bawa Saiful datang kerja. Rahimi yang bawa Saiful bekerja di pejabat Anwar Ibrahim, bukan Najib. Dia pergi bawa cerita kata Datuk Sri Najib yang buat konspirasi hantar Saiful. Ada masuk akal ke? Masuk akal ke? Ni yang macam kawan-kawan kita dalam PAS. Takkan ada otak? Takkan ada Datuk Sri Najib hantar Saiful? Saya tanya, kalau betul Datuk Sri Najib yang hantar Saiful, ambil balon sama semua? Kenapa tak? Kau fikir asyik? Tak ada otak? Takkan tak fikir. Kalau betul Datuk Sri Najib yang hantar Saiful, biar kerja sama dia, ambil balon sama semua? Tak logik. Tapi bila orang fikir dengan nafsu, bukan fikir otak, mana yang jadi? Rahimi kami panggil, suruh buat surat sumpah palsu, kata Datuk Sri Najib yang terlibat. Kami datang, buat. Siapa Syed? Tu, YBW Cukyong. Dia lawyer. Dia pesuruh jaya sumpah. Dia yang sign surat sumpah.